What's up, Eskol fans? Balik bareng gue Ruki Padilla, dan hari ini gue ada game halas nih dari scrimmage antara NSH Jakarta melawan Bogor Siliwangi. Oke, untuk NSH Jakarta ini pertama kali gue melihat mereka, pemain import mereka yaitu Anthony Sampson dan juga DeSean Wiggins. Menurut gue Anthony Sampson ini seorang big man yang bisa menembak 3 point dengan akurasi yang cukup tinggi. Dan DeSean Wiggins ini akan menjadi fan favorite nih kayak di IBL nanti, karena ball handlingnya keren banget dan juga drive-drive-nya akan sangat memukau para penonton nih nanti di IBL. Lalu dari Bogor Siliwangi ada Tay Irving, kita udah kenal hari ini mainnya juga solid dengan tembakan 3 point-nya dan juga drive-drive-nya. Lalu ada juga Michael Vigilance Jr. atau yang kita kenal dengan FWAP. Tapi Michael Vigilance Jr. tadi kok gue liat seorang big man yang sangat mobile juga dan bisa nembak 3 point. So, kedua tim ini menurut gue semua pemain importnya solid banget sih. So, kedua tim ini juga kayak udah siap banget untuk menghadapi season baru ini. Di NSH ada pemain baru yaitu Tri Hartanto, seorang big man dari Pelita Jaya. Dan di Siliwangi sendiri ada No Kelly No Party yang baru aja pindah dari Hang Tuah. So guys, langsung aja kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Come on.
Oh, my God.